Beberapa hari belakangan, sejumlah bahan pokok merangkak naik, mulai dari minyak goreng hingga cabai. Guna mengantisipasi hal tersebut, Pemkab Tancap Tim mulai melakukan operasi pasar. Menanggapi adanya lonjakan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pemkab Tancap Timur mengambil langkah operasi pasar yang ada di Tancap Timur. Kabag Perekonomian SDA Setda Tanjung Jabung Timur Awaludin mengatakan, sejak beberapa hari yang lalu pihaknya bersama Perum Bulog telah melakukan operasi pasar. Operasi pasar ini dilakukan untuk menindaklanjuti melonjaknya harga minyak goreng di pasaran yang mencapai Rp18.000 hingga Rp20.000 per liter. Antisipasi lain terkait harga sembako yang lainnya seperti gas LPG, instansi terkait melakukan operasi pasar gas LPG yang ada di wilayah Tancap Timur dan kegiatan ini akan dimonitor terus sampai jelang Natal dan Tahun Baru. Bulog bersama Pemkab Tancap Timur melaksanakan operasi pasar, khususnya minyak goreng. Karena beberapa hari sebelumnya atau beberapa pekan sebelumnya minyak goreng itu melonjak memang sampai 18 sampai 20 ribu. Tapi alhamdulillah operasi pasar dapat dilakukan dengan baik di 4 pasar tradisional dan kalau perlu akan kita tambah lagi. Cuman informasi terakhir pun minyak goreng juga udah mulai turun. Meningkat turun. Nah. Wahyu Mubarok, CTV melaporkan.